Wih. Oke, jalan hari-hari. Wih. Halo semuanya, balik lagi channel The Fishing Team. Seperti biasa, hari ini kita mancing lagi. Nah, ini kita masih ada di Denpasar, kita lagi siap-siap mau menuju ke Karangasem. Kita di sana niatnya mau mancing ya. Mancingnya di sana kita mau nyobain mancing ke tengah. Nah, ini lagi rapi-rapi nih. Koper sigit ya baru. Keren kan? Ya enggak? Ajib ya. Nanti kita di sini Karangasem kita bakal ketemu sama teman kita namanya Bro Rizky. Nah, ntar dia yang bakal ngasih tahu kita buat mancing di sana gimana. Soalnya kan kita benar-benar buta ya. Karena buta itu hal yang paling menyenangkan. Ketika kita nggak trip, karena kita bakal menemukan banyak sekali kejutan-kejutan yang mengagetkan kita. Jadi kita jangan prepare. Target-target baru. Anti prepare club. Karena butik ya. Tapi sebelum itu kemarin udah janji kan sama ini yang belakang yang ngasihnya raja. Bapak kemarin kita taruh 50.000 ya? Pek. Kok kalau dia tuh tegar banget ya? Iya, iya. Wah, kok. Senang. Kita mancing tuna lagi. Emang lagi musim tuna di sana? Iya. Gak tahu lu. Yang penting lautan Bali, tuna. Nih, harus 1.000. Saya terima. Biasanya pakai amplop nih, pakai amplop. Terima kasih. Iya, ya, gua di Karangasem gantian lu. Iya. Oke. Okay. Soalnya kita beda juku, enggak tanya mah, cuma enggak tahu kalau ada juku yang besar, pakai juku yang besar ya enggak. Cuma kalau terpisah kan ini udah pasti nih main ini nih. Wih. Mabok ya kan. Enggak tahu deh itu dokumentasinya kayak gimana. Wah. Ya udah, yuk kita siap-siap ya, kita ke bawah ya. Ini ya. Koper lu mau gua bawa. Hah? Cucian itu. Koper. Yaudah. Lanjut lagi, langsung kita trip ke sana. Cek aja bareng Dedo. Mantul. Cuk, kita let's go. Lu tinggal tamal. Pancing tuna. Untuk siapa? Embung. Kelapa tuna. Tuna. Sirip biru, sirip kuning. Enak dah. Beda ya sama yang di Pulau Seribu ya? Tarikannya ya? Anduk tuh, cuci anduk tuh. Anduk nih, Pak. Tilap, riap. Oh, ada lagi. Di tengah masih ada joran tuh. Beli joran mulu di sini. Gara-gara ini kecil nih. Lalu punya 3, bawahnya 1. Lupa, harus ada kasih cindera mata ya nggak? Ini dulu dong, ngap. Yuk. Ngap. Ini beli lagi, A? Iya. Serius, kita mau mancing di laut. Daido beli daido. Mantul. Beda ya kalau udah sampai Bali ya teksturnya. Teksturnya lebih itu ya, lebih kayak garing-garing gitu iya. Ya. Enak kan? Jadi lebih amis lah ketusan. Ini lagi mau prepare mancing lagi di Karangasem. Targetnya tuna kalau igit, enggak tahu kalau hari itu. Barakota. Nah, orangnya lagi rebahan udah. Iya. Target tawar itu kan barakota. Barakota pakai leader 2 aja 2 lip. Biasanya kalau ngambil barakota gak usah pakai leader. Pakai rapi aja. Tapi pakai gujir. Apa namanya? Ini simpul sigit. Jangan rasa salam lu. Ntar kalau dapet yang babon melorot, main sedih. Jiknya yang sayang. Itu gini semua. Itu pengennya doang yang lu lilit ya? Iya. Pengen lu lilit, mata melintir. Melintir apa sih? Bukan melintir apa? Ngorot.
sayang mati jeepnya. Kagak. Tapi ini yang beli itu mana? Kan ini leadernya dua sini. Set, set, balik lagi. Dua ini. Mencolong. Dia suka bikin prakarya sendiri om. Terlalu ini dia. Terlalu berinovasi. Terlalu kreatif. Rizky. Ya, Rizky. Kata bapak, kalau malam biasanya menggigil orang aja gitu. Dingin, ya. Dingin di tengah. Mau dingin? Pakai jas hujan aja dah. Ya. Pakai jas hujan sama jaket. Jadi ini mobil kan sih? Iya. Aku motor. Nanti ikutin lagi ya. Oke, siap. Siap, siap, siap. Udah hujan, udah hujan. Bisa pakai J berapa ya? Keras ya harusnya. Lumayan, keras. J12 ada? Semoga habis bang. Amin. Timah udah. Tinggal beli umpan hidup ya? Umpan hidup. Umpan. Oh, so as there's two. Yes, yes, yes. Oh, you need like to get two. Two, you need. And yeah. Yeah. Kalau ini, bro. Sini, sini, Mas. Ini saya nyambung. Tuh, Git, lihat, Git. Main pusing, kan? Udah. Mirip mancing Gautama ya? Gautama. Mesrot enggak bisa ini. Turun maksudnya itu melorot enggak bisa ini. Melorot enggak. Nanti. Kayak gitu. Ini soalnya yang ditekan sama ini. Ini sama ini neken. Saling menekan ya? Iya. Tengah. Not apa ini namanya? Not. Baru lihat. Pancing yang itu penasaran. Penasaran. Ya, baru lagi. Ada mutenya ada? Tidak ada, mute. Oh. Buat jadi tino teh ya. Jadi teh. Biasanya ini lah yang dijual-jual isi mute, warna biru gitu. Bisa pancing. Ini. Nah, yang ini. Mantap. Pas. Ini untuk nasi gininya nanti. Yang beratnya baru nih di sini lo ada nelayan sini gini dah bikin rambatan itu tadi pancingnya yang di bawah itu gue susah lo ini lo udah lihat pemain lama iya. Ini udah modern teknik ini. Lebih enak praktis, ini enggak bisa keriting. Teh gitu bikin bangku teh. Baru nemu uang. Nanti ini. Ini pemberatnya di sini. Oh, pemberatnya di sini. Ya. Terus ini tambah benang lagi ya? Ini pancingnya di sini. Ini berisi tali pancing dan ini nanti ada mancar pancingnya. Ber-
berapa panjangnya seneng, kalau bisa segini aja dikasihkan, biar kasih dia begini, harus cerah kan ini dia, cepat tadi sambar. Gelap guys, gelap guys. Gile. Kita bakal mancing gelap-gelapan. Ini pengalaman baru lagi. Enggak pakai lampu. Oh, mantap jukungnya. Jukungnya mantul ini si Sigit. Bapak pakai ini ya? Iya. Gua pakai mana? Ini. Nah, ini selungsung. Selungsung. Oh, umpan fishing Bali. Pengalaman baru. Umpan paling mantul di sini. Ya. Selungsung. Sebenarnya yang mancing malam di sini tuh jarang. Kalau itu mancingnya pagi di sini. Cuma tadi kita ada miskom ya. Mana teman kita? Lo Rizky, jadi kita angkatnya tuh sore. Sampai sini tuh udah jam 8. Situ bagusnya tuh siang. Mancing juga katanya siang. Biasanya siang Pak, sini mancing Pak ya? Iya. Tuh, siang biasanya. Yang malam kita doang. Iya gak? Emang kan daidom mah paling beda, bener gak? Bener juga ya. Kita udah bawa cadangan juga, kita bawa selungsung tadi beli. Jadi doain aja lah, ya gak? Siap Pak! Nah ini kita pakai dua jukung. Satu lagi, Sigit situ tuh. Juga satu lagi, nah kita bareng sama beli Wayan Rame sama beli Rero, pamannya Bro Rizky. Mantep ini, pengalaman baru banget ini. Apa-apa? Kita sekarang lagi pakai Trisula, Pro Series P24. Kenapa nggak Poseidon? Karena udah kita kasih ke brother kita, saudara kita, beli Gusde sama beli Komang yang ada di Singaraja. Tadi kita beli di Istana Pancing di Denpasar, dapat diskon 15%. Beli di sana, mantul deh itu. Gitu udah minum Dramamin kan? Dramamin ya. Dulu udah minum Dramamin ya. Nah, ini Dramamin sih dua tadi met ya. Buat para warga mabok ya. Kita juga sebenarnya biasanya minum. Cuma karena enggak ada aja. Di mana tuh? Sudahlah. Iya, Bang. Busi sedikit lihat tuh langsung mau ngejik dia. Semangat banget dia sekarang. Mantap gitu, semangat mancing gitu dong. Brother gua tuh baru. Ada lagi enggak yang warna pink sini lah? Enggak ada. Bol pelit lu ya. Gua yang beli lu. Git, pinjem apa yang pink? Ntar kalau Git makamin, kasih tau. Lah kan pinknya cuma satu. Mana ya? Yuk, yuk. Kita berangkat. Kita angkat nih, Pak. Apanya? Ini jukungnya. Nah, lepas ini aja lari dia. Lepas ini lari? Gak usah kabur dulu sih, berarti gitu. Wih, ini sisi Git lagi nih. Nalo, hey. Nalo, nek. Pengalaman baru. Pengalaman baru. Duduknya benar. Jangan mikir-mikir gitu, ngeri. Pegangan, pegangan. Pegangan. Nanti jatuh repot. Yuk, Mas. Naik turun. Kalau nanti ini saya ditinggalin nanti. Wah mantap. Teman baru guys. Kita langsung berangkat ke spot pertama. Mancing aja pada itu. Mancul pokoknya bro.
Aman nggak? Cuma kalau mabok udah tahu. Jangan gitu dong. Gak bisa mancing dong? Ntar ngilangin dulu pusingnya. Matiin aja lampunya. Hah? Matiin aja lampunya. Kenapa emang? Pusing liat lampunya. Bisa? Ah gimana mereka aja? Ntar kalau strek baru. Soalnya lampunya itu ke mata doang. Berarti mati ini? Iya maaf Pak Wajo. Sekarang kagak ada tuna-tuna. Ada sini layur. Warjo dapat barakota guys. Selalu di mana-mana pun. Lagi musim tuna, Warjo dapat layur. Aduh. Udah muntah belum dia doi? Belum. Mabok, kurin. Anjing belum udah mabok. Di tengah hujan, tengah kegelapan, kita mancing tanpa lampu, pengalaman baru. Mabok lagi. Wah, gede. Gede. Putus. Iya, enggak sasaran lu. Lah kalau dapat yang babon lorot, meng sedih. Habis semua. Bus, habis semua. Habis. Wah, gimana ngikernya itu? Garain sambungan pocong sih. Besar Pak tadi Pak? Iya. Sampai ngelengkung gitu ya? Sampai 2-4 tuh. Habis tuh. Dia berapa Pak? J5 bisa. J5 atas. Ada kili-kili buat ke si timah nih di Bali begini nih alat perairan. Halo aku banyak ini dia. Tes paran pertama pakai selungkung. Jangan bang Lido. Aduh. Kecil. Kecil juga ikan, Pak. Jawannya mabok. Enggak dapat apa-apa yang mabok. Ih, mending mandas, mandas. Pakai selungkung bagus nih daripada mabok begitu. Wah, ada benar bau tuh. Kerong-kerong ya. Meong-meong. Meong-meong. Track kedua, 2-0. Balikin duitnya yang tadi gua kasih. Kemarin-kemarin, sekarang-sekarang. Ya taruhan aja dah, antar kapal. Banyak-banyakan ayo. Ayo. Kalah pusat 20 ya. Iya. Oke. Deal. Deal. Antar kapal ya. Iya. Jadi, tekniknya bebas. Woi, maju lu. Biarin, yang penting mah kapal gua tenang. Kapal lu mancing tiduran. Gimana nih, sepi. Salah kita. Sepi.
Mantul. Mantul. Mantap. Betul. Hey. Pak, kayaknya Bapak salah kapal dah. Harusnya sini, Pak. Matiin dulu kayaknya senternya. Santai. Track dong. Asik sekali. Anjing seraya, mantul habis. Santai. Kagak boleh dibiarkan. Biar tetangga aja yang nonton dah. Pelan. Bisa laku. Pelan nomor ini. Palingan layur. Ngomong. Petik mah ikan. Pengalaman baru nih. Serayu. Oh malam. Silaku dapat tompel Israel, mantul ya. Tanda lagi mabok. Pengalaman baru pancing gelap gelapan. Ya, wah. Next. Tidak tuna, tidak dasar. Masih ada tan. Masih. Kayaknya ini sirip ungu dah. Bukan apa nih, guys. Wah, kakak tua. Kakak tua poinnya 5 ya? Aduh. Mau kakak tua, aduh. Iya. Sembung. Sembung. Sembung mah, gak dihitung kan tuh. Itu mah apa aja makan. Kalau tompel minus 3. Like. Like lagi. Lagi. Kalau kak ucap nama ini, soalnya aku terus mau yang lambat kan ada drop strike nya. Strike kedua, yang penting aku juara. Size mantap ya, pakai selungsung. Aja aja bareng deh itu bantu pakai bro. Si ada kan tengah ombak yang gede yang berapa ada kan. Polisi guys di timur Bali, biarpun kecil sensasinya. Mancing gasaran. Aduh, aduh. Habis aja. Habis. Track lagi. Wih. Mantap. Home shutter. Baru sebuah. Apanya apa yang bahaya? Ini ya atasnya ya? Iya, karena ini ada duri atas ya? Iya. Patil ya? Samping juga. Duri atas sama duri sampingnya bahaya. Ikan apa ya, Pak? Sip. Sip. Ini loh. Sip. Si kecil lebih matil. Sip. Ikan ketiga. Patilnya berbahaya. Ikannya makin banyak spesies baru yang kita dapat ya. Mantap, seraya. Macam aja berhenti itu, mantap ya bro. Sedikit 3 ekor. Tuh, para kota keluar. Nih. Oke. Oh. Para kota. Gua dapat apa? Tompel 2, sip 1. Sip. Apes kan lo, kena karma. Oke, okay, brother. Karena cuacanya kurang mendukung, harusnya kagetan mulu sama hujan angin ya. Tambah petir mana. Jadi kita mesti kembali. Mana peral seru deh. Sayang aja nih.
cuacanya kurang bagus ya, bausan dikit enak. Emang harusnya pagi itu, salah jam kita. Nah nanti kita sambung lagi, kasihkan terus. Masanya Bang Dedo, mantul gua menang bro. Mancing gak? Suka mancing. Negara kita adalah negara bahari. 80% adalah lautan. Negara maritim. Urus kita, bener kan? Toman. Aligator. Nah.